Sementara itu, debit air di Kali Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor terus mengalami peningkatan. Ketinggian Bendung Katulampa status 3 dengan ketinggian air 100 cm. Debit air Bendung Katulampa terus mengalami peningkatan. Dua hari sebelumnya, Katulampa masih bertahan pada posisi siaga 4 dengan ketinggian di bawah 90 cm. Petugas Bendung Katulampa mengatakan peningkatan air ini terjadi akibat kawasan hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak diguyur hujan lebat sejak minggu dini hari hingga ke siang hari. Untuk menginformasikan ketinggian air, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk diantaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan petugas jaga pintu air di Depok dan Manggarai. Kemarin ini lebih tinggi atau gimana? Masih tidak terlalu jauh beda, hanya siaga 4, siaga 3, 8 pun tetap berat.